guna mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT. Maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pegunungan Arfak menyelenggarakan simulasi kepada para pencaker yang akan memperebutkan 785 kursi CPNS. Simulasi sistem CAT dipandu langsung oleh Kantor BKN Regional 14 Manokwari. Ribuan pencari kerja di Kabupaten Pegunungan Arfak sejak pagi hari telah memadati halaman kantor Bupati di Anggi hanya untuk mengikuti simulasi sistem CAT dalam persiapan seleksi CPNS tahun 2018. Ribuan pencaker ini berasal dari 10 distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak yang ingin mengabdikan diri sebagai seorang aparatur sipil negara. Dalam simulasi sistem CAT, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pegunungan Arfak hanya menyediakan 26 unit komputer, sehingga pelaksanaan simulasi berlangsung dari pagi hingga malam hari. Sebelum memulai simulasi, perwakilan dari Badan Kepegawaian Nasional Regional 14 Manokwari menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Pegunungan Arfak hanya membantu para pencaker dalam menggunakan sistem CAT dalam persiapan seleksi CPNS. Sehingga nantinya setelah simulasi, para pencaker sudah dapat mengoperasikan sistem CAT pada saat pelaksanaan seleksi CPNS tanpa dipandu oleh panitia. Pada saat pelaksanaan, adik-adik pencaker ini tidak bingung bagaimana cara mengoperasikan CAT itu. Yang kedua, kami dari Kandek 14, Pak, bukan dari pusat. Ya, kami semua dari Kandek 14 datang ke sini akan membantu adik-adik sekalian agar nanti pada saat pelaksanaan tes, adik-adik tidak bingung bagaimana cara mengoperasikan CAT itu. Harapan yang sama juga disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosias Roy dalam arahannya di hadapan ribuan pencaker. Bupati menyampaikan agar dengan simulasi sistem CAT, para pencaker tidak kebingungan saat pelaksanaan tes nantinya. Sehingga jauh-jauh hari Badan Kepegawaian telah memberikan kesempatan kepada pencaker untuk melakukan simulasi. Apalagi diketahui pendaftaran CPNS dengan sistem online maupun sistem CAT baru pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan baik supaya waktu saat pendaftaran nanti ataupun ikut ujian nanti tidak bingung. Saya pikir itu saja karena ini waktu, karena jangan sampai cuaca ini berubah akhirnya barang di dalam terganggu. Demikian yang saya sampaikan, jadi ini nanti tertib ya, semua sesuai dengan yang tadi sudah daftar, ini langsung masuk. Sekian, terima kasih, selamat mengikuti simulasi, Tuhan memberkati kita sekalian, selesai. Meskipun rela mengantri menunggu giliran, namun antusias pencaker yang akan mengikuti tes CPNS di Pegunungan Arfak sangat tinggi. Bahkan ada beberapa pencaker yang pernah mengikuti simulasi sistem CAT, kini mencobanya kembali dengan tujuan agar lebih siap menghadapi seleksi CPNS. Dalam simulasi CAT, Badan Kepegawaian Pegunungan Arfak melibatkan BKN Regional 14 Manokwari untuk membantu pencaker yang belum mengetahui petunjuk pelaksanaan CAT. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan.